Minta duit bulanannya ratusan juta. Aku gak minta, Irfan. Dikasih. Ya gimana sih, saya gak ngerti. Ya karena aku kan awalnya gak ngerti kalau nafkah itu kayak gimana sih. Oh jadi aku hitunglah semua keperluan rumah segala macam. Tapi kayaknya kan istri kan harus ada jajannya, ada mau makan, mau... Jadi itu bulat buat dia. Ya mau gimana? Ya gimana namanya istri, ah pasti kan gitu. Harus kayak gitu. Jadi benar istri kita nggak gitu nih, Pi. tapi bener, akhirnya lu kasihnya tuh utuh keperluan yang lain dari ya, yang lainnya lagi. Terserah dia jadinya, dia mau pakainya. Aku tuh waktu itu juga nggak tahu, kan aku kan baru nikah ya, jadi aku kayak nggak ngerti ini gimana sih. Yaudah jadi pas dikasih, aku pikir, oh ini pasti kan ntar dipotong sama duit. Listrik apa ya, gitu. Ya, pasar apa gini taunya? Gitu. Kok per bulan aku, kok duitnya nggak pernah berkurang gitu, jadi aku bingung. Oh ini mungkin dikasih untuk, ya untuk jajan gitu. Jadi Atta sehariannya dikasih dari orang atau duit sendiri lagi? Sendiri, nggak ada potong-potong.